bray. Ampun bray. Amblas, amblas, amblas. Ya aku ini uyuh nih. Asli ya aku uyuh nih. Sampai di lokasi. Lokasinya gersang, bro. Nah, coba dulu. Betul ada rezeki. Nah, di sini kita menggunakan kroto. Umpan pancingnya. Coba dulu. Aman tuh. Tripod. Teduhan sedikit sudah. Tadi panas benar. Rezeki pindah lagi rasanya. Aku ini siapa tahu terus kan yang tahu. Sungai Arut, Sungai Kedipi, kanal diparut, kincir ke kaki. Salam untuk Pace Moro, Panglima Perang Tinggi Nambu Papua dari Kalimantan Tengah. Panas dai. Apa tu yang takut? Ampun, ampun. Mari bergendang, kita bergendang, gembira ria, gembira ria. Dan mari bergendang, kita bergendang. Nah, beginilah kalau lagi nyari spot yang tepat. Sudah teman-teman ingin bayangkan. Jadi ini gambaran dari real life-nya ya. Wih, kenapa? Kopar. Kopar Borneo, guys. Mantap. Tambah lagi satu pancing. Yang ada belum tentu dapat, tambah lagi satu. Langsung dapat, guys. Lumayan. Kuning. Koparnya. Bukan, kepuyuhnya. Kepuyuhnya. Iya, dapat juga kita, guys.
Kenapa ini? Ah, digigit semut. Ikan blugil. Opar mania. Tuh lihat cuacanya gelap, guys. Oh, bahaya ini bisa terkurung di sini. Kalau hujan itu jalan licin, ada daerah-daerah yang licin, bukit-bukit yang licin, bahaya juga. Itu bakal hujan deras. Coba lihat mendungnya, bukan main. Jadi kemungkinan kita sudahi dulu memancingnya karena kita tidak bawa mantel, jas hujan atau apapun, atau plastik-plastik pelindung atau HP.